Oke guys, kembali lagi bersama Romanto Vlog. Jadi untuk di hari ini, di video kali ini gue mau masang ini nih, kaki-kaki Supercopy KTM. Jadi ini ada USD Supercopy KTM merek HT Suspension, terus ada swing armnya juga. Ini tapi ini yang model Husky. Jadi ini yang model Husky. Bedanya apa sama yang KTM? Cuma beda di ininya aja. Kalau KTM dia segini nih full, yang apa? Pola si ininya dia full sampai sini. Nah kalau Husky dia cuma setengah ini. Bedanya itu doang. Untuk modelnya semua desainnya sama. Cuma bedanya itunya aja. Ini swing armnya. Ini juga Supercopy. Tapi Supercopy import dari luar. Dan udah dapet ini bantalan rantai. Terus tensioner rantai juga udah dapet. Sama ini buat dudukan selang rem. Kalau untuk USD-nya ini dia cuma dapat cover shocknya aja. Tapi ini nanti dijual sepaket. Jadi misalnya kalian pesannya buat WR, nanti ini dikasih udah PNP buat WR. Nanti udah dapet bearing comsteer, terus as roda, sama bosing-bosing, sama bracket caliper. Jadi udah lengkap kalau misalnya kalian pesan buat WR atau KLX atau CRF, nanti dikasih sama as roda, sama bracket caliper, sama dudukan kunci kontak juga. Jadi udah lengkap kalau misalnya kalian pesan. Dan nanti bisa kunci stang juga, karena udah pernah gua pasang USD yang ini, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Jadi udah di setting PNP, sampai sana tinggal pasang. Terus untuk armnya juga sama, untuk swing armnya juga sama. Nanti bakal dikasih sepaket sama unit track, boss arm semua bakal dikasih nanti sepaket. Jadi kalau misalnya kasih kalian pesen buat KLX, CRF atau WR, nanti disettingin PNP, dibikinkan unit track semua sama boss armnya juga buat KLX atau CRF. Jadi tergantung pemesanan kalian, tergantung permintaan. Jadi kalau kalian order, sampai di kalian tuh udah tinggal pasang, udah siap pasang, nggak perlu bikin ini itu lagi. Pokoknya udah terima jadilah. Kalau untuk harganya ini USD Supercopy KTM-nya, kalau untuk tanpa setting PNP ini kisaran di 6,3 juta. Dan untuk kalau misalnya dengan setting PNP itu di kisaran 7 jutaan. Kalau 7 jutaan jadi udah PNP tinggal pasang. Kalau 6,3 belum PNP. Terus untuk swing armnya, untuk swing arm aja tanpa setting PNP itu sekitar 2,3 jutaan. Kalau dengan setting PNP itu kisaran 3,3. Kisaran 3,3 juta. Kalau udah setting PNP. Jadi 3,3 udah tinggal pasang, udah siap pasang di KLX, CRF ataupun WR. Kalau 2,3 juta itu belum siap pasang, belum PNP. Alias aramnya aja. Aram sama ini nih, sama karet-karetnya, bantalan sama tensioner semua. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk video pemasangannya. Tapi nanti gue bikin jadi dua video. Yang pemasangan USD dulu, pemasangan USD sama pemasangan aram. Jadi nanti kita lanjut lagi. Ini gue mau bikin dulu unit tracknya, mau diukur. Nanti jadi kalau misalnya udah beres semua baru kita langsung pasang. Pasang sekalian sama USD, cuma nanti videonya gue bikin jadi dua. Pemasangan USD sendiri sama pemasangan aramnya sendiri. Dan untuk bahan aramnya ini dari aluminium ya. Untuk bobotnya ringan. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi kalau udah beres semua. Nah ini kebetulan masih ada yang punya gue nih, yang Real Jam Del Kevik nih. Ini sama yang HT. Kalau untuk tingginya sama dimensinya. Oh, tapi kayaknya lebih tinggi, lebih panjang ini sedikit sih untuk bagian asnya. Sama perbedaannya tuh di triple clamp. Kalau ini dia triple clamp-nya lebih ringan. Sudah sama kalau yang ini triple clamp-nya ini agak berat. Untuk diameter tabung sama. Diameter tabungnya sama. Diameter asnya juga sama. Cuma ya bedanya ini lebih tinggi sedikit, lebih panjang sedikit dari ini. Ini Real Jam Del Kevik yang punya gua. Jadi gitu untuk perbedaannya. Kalau dari segi empuk, empuk mana? Lebih empuk ini karena emang dari segi harga juga beda jauh. Ini 4 jutaan, ini 6 jutaan lebih. Ini 4 juta lebih sih, ini 6 juta lebih. Jadi dari selisih harganya juga udah jauh. Oke, jadi buat kalian yang mau order USD-nya atau swing arm-nya, nih bisa langsung aja ke Instagram Faisal MX Shop atau langsung chat ke WhatsApp adminnya. Saran gue sih langsung chat ke WhatsApp adminnya aja. Soalnya kalau mau fast respon langsung ke WhatsApp. Kalau di Instagram, DM Instagram agak slow respon.